Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari cuti, kita pergi mencari pot untuk mencari ikan. Guys, pagi makan pagi tengok tu, wow, langit cerah, cuaca sangat baik. Okey, kita tengok pot yang pertama. Tengok apa yang dapat. Alhamdulillah. Puyuh only. Ini puyuh kuning-kuning. Dekat kincir air ni banyak ikan yang menyorot bawah tu. Sekali angkat, masya Allah, penuh. Tiga kali tebor, dekat setengah baldi. Dah sempat. Uish, uyu pada. Uyu kali. Uyu. Alhamdulillah. Besar ni. Alhamdulillah, hari ini hasil tak mengecewakan. Penuh juga satu tong ni. Dua tiga kali menebar tu, alhamdulillah ada puyuh, ada ikan arwan, ada ikan lida dan banyak lagi lah. Ikan sepat siam pun ada. Tu keling kau. Ada. Petik pada. Betul. Ayung-ayung akan dibesarkan. Alhamdulillah dah 2 jam rasanya. Kita balik dulu. Dalam tu banyak sepat keli puyuh. Kan belida. Dah sampai kat rumah pun. Ni proses-proses untuk menghasilkan ikan. Ikan puyuh, ikan puyuh lah. Ikan sepat, ikan sepat. Ikan yang ni nak dibela masuk dalam ada kuala sebelah rumah tu. Ikan puyuh saya nak bawa balik Johor. Ada juga haruan tu untuk customer abang saya lah. You all yang berada berhampiran di Sabak Bernam tu ingin mencari ikan haruan untuk ibu lepas bersalin, yang operation tu, boleh kontak abang saya. Ni nombor dia. Kontak terus abang saya untuk tempahan. Okey, ikan puyuh ni saya nak bawa balik Johor, nak buatkan ikan wadi. Okey, terima kasih pada anda yang menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen dan share banyak-banyak, insyaAllah. Terima kasih.